Video kali ini saya mau masak kaki ayam masak cuka ataupun kaki ayam sweet and sour. Bah, karena tengah makan sok, sanang saya ini mau masak. Bah, untuk ini resepi saya guna 1 kilo kaki ayam yang saya sudah cuci bersih-bersih dan paling penting saya sudah buang dah punya kuku. Ah, bagi kamu orang yang tidak suka makan kaki ayam, kamu orang boleh tukar guna paha ayam ataupun sayap ayam ataupun leher ayam lah. Tapi jangan guna dada ayam. Sebab daging dada ayam tu macam tidak berapa lah untuk masak ini masakan. Ini resepi ni kan lebih banyak halia, lebih sedap orang bilang. Tapi untuk ini resepi saya guna 170 gram halia saja. Kalau kamu mau guna lebih banyak, di dipersilakan. Lapas itu saya kasih hiris nipis-nipis ini halia macam ini. Untuk bikin wangi dan perasa saya guna bunga lawang sama kayu manis. Saya juga guna gula putih. Kalau kamu tidak suka gula putih, kamu boleh tukar piggy brown sugar. Dan untuk kasih galap-galap sedikit ini kaki ayam, saya guna kicap manis sedikit. Dan untuk bagi rasa asam-asam, ini cuka. Dan saya juga guna satu galas air bersih. Bah, karena toko mogensok. Untuk masak ini kaki ayam, saya guna pressure cooker. Jadi sebelum itu, saya mau sukat dulu dia punya kuah. Jadi untuk bikin dia punya kuah, saya guna satu per empat galas kicap. Okay, 1 per 4 galas kicap Cuka pun sama juga 1 per 4 Oke okay, 1 per 4 Cuka Dan untuk kasih seimbang rasa asam-asam Saya guna gula Sebanyak 1 per 3 cup Oke okay, Begini banyak 1 per 3 Cup gula Dan 1 galas air. Jadi sekarang saya kasih gaul-gaul ini sampai sebati baru saya rasa. Oke cair sudah itu gula. Jadi sekarang saya mau rasa dulu. Hmm. Asam manis maksin seimbang sudah. Jadi sekarang saya mau kasih masuk itu halia. Itu kayu manis sama bunga lawang. Dan last sekali baru saya kasih masuk itu kaki ayam. Nah, begini saja. Senang saja mau masak. Tidak susah. Oke, lepas itu saya kasih masuk kini dalam pressure cooker saya. Inilah brand pressure cooker saya guna. Kalau kamu berminat mau beli, kamu cari di description. Ada saya bagi link Shopee. Oke, senang saja. Kasih masuk saja ini kaki ayam dalam ini pressure cooker. Tutup. Lepas itu saya tekan ataupun saya masak guna ini tendon punya function. Begitu sejak, Senang kalau ada pressure Akhirnya masak juga. Saya punya kaki ayam masak cuka. Punya wangi ni. Wangi bunga lawang sama kayu manis. Uh, ada wangi asam-asam lagi. Hmm, dah sabar sama makan. Walaupun satu galas sejak air saya campur tadi. Tapi banyak juga dia punya kuah lepas masak. Oke, okay, saya mau simpan dalam piring dulu. Ha, inilah dia. Saya punya kaki ayam masak cuka. Ini memang sadap ini kalau makan sama nasi panas-panas. Anda pun makan begini saja pun sadap juga. Bah, macam biasa, selamat mencoba. ta pun kamu.